Ngobrol dulu, mau ngobrol apa? Halo. Hai. Ketemu lagi bersama kita. Ini kita udah sampai sepertiganya tapi napasnya sudah separuh. Seperti baru pos 1. Jadi berapa dong? 11 pos lagi. Baru 1 pos. Astagfirullahaladzim. Ah, Instagram aja berapa pos? Sekali pos. Aduh. Hari ini kita nggak akan akroan, akroannya di atas. Kalau nyampe hutan mati baru dapat akroan. Kalau enggak ya sudahlah ya, jalan-jalan aja ya. Kita belajar menerima kenyataan hidup. Maklum dah, mak-mak capek ya naik gunung. Udah ujur. Gak tahu diri. Merasa paling muda. Sombong amat merasa kuat. Ayo ini bawa tongkat wasiat. Tongkat wasiat. Enggak, gayanya aja pengen akroan di atas ya. Di sini udah capek, nanti udah nyampe atas kita akroan enggak ya? Kita ya? Tergantung. Kita lihat situasi. Iya. Biasanya kalau udah nyampe semangat. Gitu ya. Begitu turun capek lagi. Tapi untungnya gak panas sekarang kok. Oh iya. Iya, cranky nih kakiku. Yang kanan cedera, abis cedera. Udah dikasih akroan dia lupa. Kalau udah yoga, kalau udah akroan lupa kakinya sakit. Begitulah, itu namanya jiwa akro. Jiwan, jadi akros itu sudah merasuk ke dalam jantung yang paling dalam, hati yang paling dalam. Jadi apapun di depanmu lewat. Kalau udah masuk biasanya keluar lewat mana? Keluar masuk. Masuk terus, nempel, gak keluar-keluar. Kentut. Waduh, kamu jarang. Gak boleh, ini kan konten. Ngomongnya gak boleh begitu, ngomongnya harus sopan. Nanti terkena, gak diedit. Ntar kena undang-undang. Undang-undang ITE. Sejak kapan Iwo ITE ngurusin kentut? Emang udah disiapin posenya, pose apa di atas? Udah. Savasana. Iya, gitu lah. Savasana. Oh, udah. Nanti ada ini, trio pose. Trio kwek-kwek. Posenya ini aja, squat, lepas, squat, lepas. Apanya yang lepas? Apanya yang lepas lagi squat? Squat lepas ke bawah. Bokeh. Dia squat ngapain lagi? Kira apa ya? Udah squat lepas. Aduh. Nanti ada post yang ketiga. Bayu udah punya referensinya banyak. Bayu ada. Banyak referensinya foto-foto ya. Kita ini master akro nih. Kita cobain. Berhasil. Kira-kira saya macam umat. Bu Ayu mau diangkat apa ngangkat? Ngangkat dong. Saya ngangkat aja. Tahu dirilah lagi ngangkat berat. Ngangkat ke Welly ya. Saya flyer. Iya, Welly jadi flyer saya. Saya best aja. Gua bagian moto aja ya, bagian video, kameramen seperti biasa. Karena tahu diri berat badan lagi naik. Kita lihat berhasil enggak? Maksudnya berhasil naik ke atas enggak? Aduh, berat badan sip, saya lagi. Nanti kita lanjutkan. Sudah nyampe di puncak. Hutan mati targetnya. Mantap. Mantap. Dah. Jangan lupa subscribe. Apa? Cuk cribe. Udang dong subscribe. Cuk cribe. Cuk cribe. Ini apa? Apa? Smash that like button. Gitu ya. Like. Bye. Kasih jempol, jangan yang cantengan jempolnya, yang bagus. Nah, gitu. Ke atas bukan ke bawah. Nyak. Nyak. Sampai Bayu berhenti. Kita sampai di Puntan Mati. Tanggal berapa? Tanggal 1000. 29 November apa 30 ya? Hari Minggu pokoknya. Kita nyampe di Hutan Mati. Wow.
jauh-jauh dari Jakarta sampai juga ke Papandayan. Akhirnya. Walaupun dengan tongkat ajaib, saya sampai juga. Diam. Yeah, bagusnya. Jalan dari Jakarta, Bu. Iya. Aduh. Hebat ya. Mantap. Monggo. Habis ini kita langsung agro. Berapa jam kita nyampe ya? Jadi kita dari bawah, dari parkiran. Dari parkiran jam? Jam 7 lah, kita ke sini dulu, ke situ dulu. Beli ini dulu, beli itu dulu. Istirahat. Sekarang jam 10. 2 jam? 3 jam ya? 2 jam mana? 3 jam. Eh, Bandung Jakarta. Sekarang kita di hutan mati. Wuhuy. Terima kasih.